Kejadian main serobot antrian jadi hal biasa ditemukan saat pengisian bahan bakar di SPBU. Namun bagaimana jadinya jika yang menyerobot adalah ibu-ibu si ratu jalanan? Sebuah video yang diunggah akun Instagram @isrochuey memperlihatkan aksi emak-emak bertengkar karena salah satunya menyerobot antrian saat mengisi BBM. Duel bacot itu terjadi antara ibu baju hitam dan baju hijau. Diduga ibu baju hitam sudah mengantri, namun tiba-tiba ibu baju hijau datang langsung menyerobot masuk di depannya. Melihat itu tentu saja si ibu baju hitam tak terima. Ia lalu menarik motor ibu-ibu di depannya dan berteriak meminta mundur. Suaranya yang besar langsung jadi perhatian pengendara lain. Si ibu baju hijau awalnya ogah meladeni dan tetap di posisi menyerobot. Tapi karena motornya ditarik sampai jatuh, ia pun mundur walau masih sempat membalas. Si driver ojol yang berada di antrian sebelahnya hanya bisa senyum melihat keributan tersebut. Mundur! 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 Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.